gagal ditepis. Selangor mengatasi Pulau Pinang dalam aksi wanita ini untuk perlawanan yang pertama ini. Misalnya Puli Daban dari Selangor yang akan beraksi dengan Jessie Lim Laisi dari Pulau Pinang. Mereka mulakan aksi yang pertama. Satu tumbukan yang tepat untuk kelebihan satu mata, tapi apakah pengesahan untuk diberikan mata pula kepada Jessie Lim. Sekali lagi Salni. Kedekan 4-0 terpatikan dia mendahului ketika ini. Tepat. Sepakan yang tepat ke arah muka. Lakukan oleh karateka dari Selangor ini. Jessie Lim yang dalam keadaan agresif, dia cuba untuk melakukan serangan tapi dia gagal untuk menepis serangan kaki yang dilakukan dengan baik oleh Wisol ini. Ke arah mukanya. Perhatikan di sini. Jadi Jessie mengalami sedikit kecederaan.
untuk memberikan mata lagi tambahan kepada Visalni. Selain daripada Visalni, Selangor juga menurunkan Syamaralani dan juga Prevena. Sementara bagi Pulau Pinang pula, bagi cara berpasukan komite ini, Louis Chan dan Wei Gaxian berada dalam senarai karateka untuk beraksi bertemu dengan Selangor ini. Bertemu dengan Selangor di peringkat skor akhir ini. Sabah dan Terengganu tadi, kemenangan untuk Sabah. Kita menunggu pengesahan apakah Pulau Pinang dapat meneruskan aksi ini. Yasin Lim yang terkena sepakan di bahagian mukanya yang dilakukan oleh karateka dari Selangor. Jadi dia boleh meneruskan perlawanan rasanya. Sambil kita menanti apakah diberikan kebenaran oleh pertandingan, apakah pertandingan untuk diteruskan lagi aksi ini atau sebaliknya. Kembali ke gelanggang untuk meneruskan pertandingan ini. Dengan sepakan kaki. Sepakan yang berjaya dilakukan oleh Jesse. Kurang 30 saat sahaja lagi untuk berakhirnya aksi antara Pulau Pinang dan Selangor ini bagi karateka pertama yang memihak kepada Selangor. Sekali lagi dan tambahan mata dan menuju ke penghujung saingan dalam aksi ini. Jadi